بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما يرضي الله به خيرا يفقه في الدين، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا مرشد والإمام tuan-tuan, ahli tawasul, ahli jemaah, seluruh kebun untuk kemurdin, bidau, ini teruskan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amabak. Alhamdulillah, pada pagi Ahad ini, 13 Zulhijjah 1444 Hijriah, bersamaan 2 Julai 2023 Masih, dan sama-sama kita zahirkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kekuatan untuk sama-sama menaikkan solat pada subuh jemaah yang dipimpin oleh Tuan Imam kita, dan kemudiannya sama-sama bertakbir dipimpin oleh beliau. Kerana kita masih lagi dalam musim hari yang ini bulan Adha, kita hari ini dalam hari tasyriq ketiga. Dan beza juga antara hari Idul Fitri dan hari Idul Adha ialah pada musim hari Idul Adha ini, ya, takbir muqayyad dan takbir mursal itu masih ada sampailah ke terbenamnya matahari pada 13 Zulhijjah. Jadi sebetulnya tuan-tuan lihat dalam TV, takbir hari-hari itu diperdengarkan dari semasa ke semasa di samping juga sebagai takbir mursal, seperti mana juga takbir muqayyad yang dialunkan pada selepas selesainya solat fardu dari subuh sampailah ke isyak. Jadi sebelum kita teruskan kuliah kita pada pagi ini, mainlah sama-sama kita mengalunkan takbir sebagai meraihkan wujudnya masih ada di musim raya Idul Adha yang ketiga, insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu ad-din, wa law kariha al-kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nazara 'abdah, وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Dan
hati pada tahun akan datang, 1445 Hijrah akan berjalan lancar seperti mana pada tahun ini, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslim rahimahullah, sebenarnya ini kali pertama sebenarnya sejak saya mula-mula menyampaikan kuliah maghrib daripada subuh di masjid-masjid Sosoro di Perak ini sejak tahun 2011 2010, 2009 lagi. Kali pertama saya menyampaikan kuliah pada musim Elul Adha. Sebelum ini hari musim Elul Adha ini bercuti, walaupun ada banyak surau meneruskan kuliah mereka, tapi saya beritahu saya cuti lah sambung bulan Muharram nanti. Namun demikian keadaan yang berbeza daripada saat dan ketika ini menjadikan saya teruskan bulan kuliah pengajian, dan alhamdulillah kita dapat bertakbir bersama-sama, insyaAllah. Walaupun dalam keadaan yang saya yang sedikit kurang sihat, maklumlah kita dah usia ni mudah tak boleh kena sejuk sikit, tak boleh kena abu sikit, dia mula bukan COVID dia kena check kena COVID. Sebab orang yang sudah dijangkiti COVID ini, biasanya dia ada imunisasi terhadap COVID. Jadi alhamdulillah, ini adalah keadaan yang biasalah. Oleh macam mana pun, Allah Ta'ala beri kekuatan. Kita sebagai seorang Muslim tidak menjadikan keadaan kesihatan itu satu halangan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Melainkan sekiranya keadaan itu benar-benar darurah. Kalau dah terbalik mengatakan tim sebenarnya nak datang semayang jemaah di masjid dan sumpah tak boleh lah. Kan bila dalam keadaan apa juga keadaan pun seperti nama Nabi SAW sebut dalam hadis, awal-awal dia beri kalau tak mampu duduk, kalau tak mampu bagi usukkanlah kiblat, kalau tak mampu terletak kakikanlah kiblat, kalau tak mampu juga maka semayanglah menggunakan isyarat. Jadi kalau dah sampai kronik sangat maka tidak lagi dituntut mengerjakan solat berjemaah. Kerana hukum solat jemaah ni sunat muakkad untuk individu. Sebenarnya sebagaimana juga hukum sembahyang solat hari Idul Adha dan hukum korban. Okay. Korban pun hukumnya sunat muakkad. Kalau seseorang itu mampu maka dia dituntut untuk melakukan ibadah korban. Kalau dah tak mampu beli roti, takkan ada pasal miskin, apatah lagi fakir pun tak dituntut dia melakukan korbanan, dituntut untuk diakikan lagi korban kepada dia. Kita kena wa'ita izin korban. Tengok dalam pertemuan inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa'ita izin korban, wa'ita izin korban. Ada tiga suruhan Allah dan tiga larangan Allah dalam ayat yang dibaca pada pertemuan dulu. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Kalau khatib mana-mana dalam Malaysia dia pun mana-mana lah, dia akan berhenti dekat ihsan. Dia sambung wa ita'i dzil qurba wa ihsan fashan mungkin wabak. Jadi kita ibadah pemuda ni sebulan sebelum lama dulu lah kita bincang, tapi
taksir. Sebab di situ ayat itu ada tiga suruhan, tiga larangan. Maka kita kena susun elok lah. Inna Allah ya'mu bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba. Nah, berhenti macam tu. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. So, yang tak nak menyuruh berlaku adil dan ihsan dan menyantuni golongan terdekat. Maksudnya, kalau kita berkorban daging, peserta dah dapat, betul dah dapat ada 1/3 untuk orang awam. Pastikan seluruh ahli anak koryat, kampung tu kampung din, menerima daging korban. Pastikan. Kalau berlebih lagi, tak tahu lah. Tak bagikan orang main lain boleh, tak bagikan matafis boleh, tak bagikan siapa-siapa yang di luar lingkungan pun boleh. Tapi pastikan semua anak koryat, kampung dengan kaum Datuk Kamudin menerima daging korban. Tak kira apa status dia pun, T20 ke, M40 ke, B40 ke. Dia tak layak, dia orang kaya. T20, daging tak nak apa dia, 1 kilo daging dia beli. Bukan isu itu, isunya zil korban, menyantuni masyarakat setempat. Jadi tak ada kompromi situ. Kita bagi semua. Dah ada lebih, ada nak buang. Sebab kita mesti nak kira kan, dalam kampung terkumpul ini berapa rumah, berapa itu rumah. Katalah ada 100 ini. Contoh, saya dah tahu ni ketua kampung dah pula. Katalah 100 biji rumah. Jadi 100 biji rumah kalau layak satu isi rumah dapat 2 kilo lah. 2 kilo kali 100, jadi 200 kilo kita dah siap. Ini untuk anak koryat kampung Datuk Kamudin. Ada bagi? Tak apa. Nak bagi kat Ketua Pulih Balai Pulih? Tak apa. Nak bagi pada sebab pulih pun apa? Yang B40. Jangan pegang, tak tahu. Persepsi masyarakat boleh punya duit. Bawa ni sepanjang duit Ustaz. Apa boleh minta duit dengan majlis kamu? Itu persepsi ketika itu 2008. Saya kata yang banyak duit itu bukan kami Ustaz. Yang banyak duit itu orang atas-atas. Gaji 10,000 kata itu yang banyak duit. Ustaz-Ustaz ni tak banyak duit. Sesilap Ustaz ni pun ada yang B40, ada yang boleh masuk kategori asnaf miskin. Kalau tak, takkanlah ada Ustaz yang buat sampai dunia kerja. Kawan saya dulu guru pendidikan Islam di sebuah negeri lah. Malam jadi pemandu teksi dulu lah. Masih dia susah. Sekarang dah ada PhD or kaji sedap lah. Kan? Telepon dah 48 lah dengan cerita tu. Kau tak jumpa dua pun. 48 datang dah sebab pemegang PhD. Masa susah. Siap ada sekolah malam jadi driver. Masa tu tak ada kereta. Zaman-zaman tu mana ada Grab, 2006, 2007, mana ada Grab. Sekarang ada Grab. Yang ada betul teksi. Buat teksi. Jadi macam Ustaz ni bukan golongan yang kain pada kebiasaannya. Tapi persepsi pun ada. Boleh berbeza. Ramai yang dalam kategori B40 baru-baru dilancarkan satu program oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menyantuni golongan B40 dan asnaf dalam agensi-agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri, termasuklah Polis Diraja Malaysia. Akhir-akhir cuma akhir-akhir ini diikat dengan tempo. Jadi seorang itu sudah akhir balik,
maka tidak ada lagi suatu akad untuknya melakukan akikah. Ya, kata orang tadi tadi kan, ustaz boleh tak saya buat akikah? Berapa umur kak? 65. Apa nak buat akikah pula kak? Dia kata, saya dulu mak pak saya dah buat akikah saya. Saya dah buat. Tak payah kalau dia akan buat korban. Nak buat akikah untuk cucu. Itu beli. Diikat dengan tempoh. Ya, daripada lahir dari seorang bayi, hinggalah dia akil balik. Di situ ada sunat doakannya. Kalau dah akil balik, tak ada lah. Ganti-ganti dengan korban. Ya, ya. Jadi insyaAllah ada lagi. Khususnya di negeri Kelantan dan lain masih ada lagi. Hari ini akan dilaksanakan ibadah korban. Semalam pun ada. Besarkan Masjid Qariah Baru Jaya buat korban semalam lebih 20 ekor. Memang dia tak tahu misalnya begitulah keadaan dia di Pulau Semasing dia bujang pun memang 20 ekor ni dalam tangan dalam, ya, kerana koriannya agak besar, tapi kebanyakan Masjid Surau mengadakan korban pada hari Khamis. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, ya, kita teruskan pengajian kitab kita, kitab Safinatun Najah yang disusun oleh Al-Fadhil Asy-Syaikh Salim bin Sulaiman Al-Habrami rahimahullah taala. Kita sampai kepada fasal yang ke-43 yang diberi tajuk oleh penerima kitab ini jenis-jenis udwah. Okay, ini mengikut imam. Maksudnya makmum tu jadi makmum tu. Ya, susunan dia macam mana? Faslun suwarul qudwah isrun, mengikut imam itu ada 9 keadaan. Tasihhu fi khamsatin, sah mengikut imam pada 5 keadaan. Itu qudwatun rajulin bi rajulin, imam lelaki mengikut imam lelaki ni biasalah. Wa qudwat imra'atin bi rajulin, perempuan mengikut imam lelaki. Ini biasa lepas akan nikah. Itu biasa sangat tu. Berarti lelaki semayang sunat syukur, berarti perempuan jadi makmum. Mula-mula tu lepas itu sendiri lah. Kau semayang ni ya, pun main ni. Sampai tu kalau masa kita tanya diri kita kan, bila kali terakhir pun kita menjadi imam kepada isteri kita. Pasal sekarang ni wanita hari ni tak kira lah negara ke janda ke, dia cari apa? Lelaki yang boleh jadi imam saya. Bunyi sedap ya? Sedap bunyi dia. Kita pun ustaz-ustaz pun teruja juga. Tengok wajah dia indah dipandang, manis dipandang, status pula bukan isteri orang. Dan usia pun taklah muda sangat, taklah tua sangat, taklah tengah. Bolehlah kalau ikut Pak Haji Bakhil tu boleh. Memang kena sangatlah Pak Haji Bakhil nak kata murni tu, sebab wajah cikgu murni tu usianya awal 30-an. Walaupun dan realiti dia murni Sarawak itu usianya baru 17 tahun, tapi muka murni Sarawak tu muka orang 30-an. Tengok Piram Lipat naik bila takut muda sangat 17, tapi muka ni macam orang dah kahwin bukan 30. Ya, kalau pilih universiti mana dapat muda pula. Tapi untuk bujang lampu akan dia dosa lima tu, ya. Walaupun usia ni pun ketika itu 17 tahun, kena tu, ya. Bujang lampu muda-muda semua 30 ke bawah, 30-40 ke bawah, walaupun nama bujang lampu 40 ke bawah lah, boleh lah. Tapi tak boleh kan seorang nak berebut tinggal nak berebut seorang. Mak kata raja dan bersih jadi dalam filem bersama dengan Doremi pakai shift ke Datuk. Ya,
engkau pun tadi lindung bulan dia cakap kepunan lah anak semua dia Doremi aja pula macam perli-perli pula ya. Dia baginya tiga orang dan ayah dia yang dah cukup rendung, cukup besar lalu masak benda orang dah expired date kan ada juga piramid buat film-film yang menyitir dia menyitir ya dengan orang tua-tua cerita tersedor ni nak yang muda yang cerita sedor diri kita ni dah goyah dah tapi saya teka tuan-tuan dah saya cakap saya kaki pun dah dah pekak kandung Islam dah pekak susah nak berangkat nakkan halal Izzuan ke tak payahlah lupa kan anggap macam aku hilang lah rasa tu kan pandai bermuda tu Iman Troye ah macam aku baik macam menentuan ku nak lelaki saya tiga orang macam menentuan macam menentu je nampak tak ada apa lah kan ini dia jadi kalau kita tanya pada tuan-tuan ya tuan lelaki ni bila kan kata akhir kita ni lima pada istri kita misalnya tuan-tuan pun lupa bila kan pastinya waktu akan nikah terutama di masjid dulu akan nikah masjid ni tak berbeza sekarang semua orang nak nikah di masjid tapi ada satu trend juga trend baru sekarang ni orang menikah ni dewan perkahwinan ada trend baru sekarang ni tak nak masjid susah perempuan nak masuk payah wuzu. Jadi buat di dewan perkahwinan bukan dewan sebuah kan? Dewan perkahwinan tempat khas yang memang dijadikan tempat majlis perkahwinan ada sekarang banyak di Ipoh memang ada 2-3 sini tak ada di Ipoh banyak memang khas memang kita sewa tu pun memang tempat kahwin ada vacation ada vacation ada apa-apa, nak apa-apa, catering nak ada apa-apa biasanya yang buat majlis perkahwinan ni anak-anak orang besar-besar lah orang lelok nikah di situ, kahwin di situ tu kali tak akhir semayang berjemaah tapi memang ada dimudikan walaupun dua hati khusnah birajulin unsa ikut imam lelaki. Dia unsa ni apa? Unsa ni kalau di nota kaki ni buah ni individu yang mempunyai dua jenis anak kelamin tu zakar dan faraj atau individu yang hanya mempunyai lubang kecil untuk kemaluan dan tidak mempunyai zakar atau faraj atau lubang kecil tersebut tidak mempunyai salah satu daripada yang mempunyai zakar atau faraj sedangkan dia ada dua jenis lah antara selebriti yang di kesankan sebagai unsa kalau tuan-tuan masih ingat arwah juri awal lama ingat arwah yang penulis diri wartawan kan namun macam perempuan dia sini perempuan sekali tengok lelaki tapi dia tak declare dia pun kan dia pergi umrah pun pakai ihram sebab dia memilih untuk menjadi lelaki tetapi dia sifat diri dia, perawakan dia tu lebih ke perempuan pakaian cara pakaian dia tapi dia pergi umrah pakai orang, dia gambar kan dia berbeza dengan satu orang yang kita kenal yang dah lagi ke luar negara kan itu dia bukan usaha, dia transgender dia lelaki tapi dia menukar jantina jadi perempuan yang mana diharamkan oleh syarak. Syarak mengharamkan. Malah Nabi SAW menyebut dalam hadis la anal mutasyabbihin wal mutasyabbihat. Allah Ta'ala melaknat lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai lelaki. Allah Ta'ala haramkan semua. Laknat. Bila laknat ni berpahala. Tak dapat rahmat dari Allah SWT kan? Di bursa tak ada masalah. Kursa dia boleh pilih nak jadi lelaki atau perempuan boleh. Kalau dia
kena pilih di perempuan, maka dia sembahyang di tempat perempuan lah. Kalau dia pilih nanti lelaki, dia sembahyang di tempat lelaki. Maka dia boleh ikut imam lelaki. Kemudian walaupun wa imra'atin bi khursan. Yang keempat, apa dia? Perempuan ikut. Walaupun wa imra'atin, okey, walaupun wa imra'atin bi khursan, perempuan ikut imam khursan boleh. Perempuan khursan di imam, perempuan ikut belakang boleh. Sama ada khursan itu pakai kain berikat, baju Melayu bersokok ataupun pakai jukung. Perempuan boleh ikut. Kemudian yang seterusnya, walaupun wanti beratim, beratim. Perempuan ikut imam, perempuan ini memang adalah khusus diri sekolah-sekolah berasrama penuh. Memang ada satu surau yang khususkan untuk perempuan. Kalau asrama putri itu berjauhan dengan asrama putera. Antaranya sekolah lama saya lah. Kuali Islam Ustaz Alam Syah atau Kuali Islam Kenal dulu memang asrama perempuan tu dia ada musolla di sini. Asrama lelaki sama ada musolla ataupun Masjid Sultan Sulaiman. Itu boleh pilih. Tapi masih boleh lah pergi musolla boleh. Tapi adik-adik terdampak wajib pergi ke musolla. Tak boleh tinggal, tak boleh lari. Yang ada abang-abang suka hati lah. Rasul Musolla boleh, Rasul Masjid Sultan Sulaiman pun boleh. Jadi itu dia. Kemudian seterusnya yang disebut dalam kitab ini watamuturu fi arba'in, dan terbatal pada empat keadaan. Apa dia? Qud wati rajulin bi imra'atin, imam lelaki mungkin imam perempuan ini batal tadi. Tak sah jemaah. Terbatal tak sah jemaah. Melainkan kata sesengah ulama anak-anak lelaki mengikut ibunya yang jadi imam itu boleh. Bapa tak ada ke, yang ada mak je. Anak kecil 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun mak jadi imam. Allahu Akbar. Anak belakang boleh. Anak-anak yang belum akil balik boleh. Setelah kau mengatakan belum ini istilah dia sebelum balik tu, sebelum balik apa usia 7 ke 10 tahun apa mumayyiz nampak benda yang air dalam bulu perempuan baca Quran tak tinggal tapi perempuan saya itu sekarang di semenjak muda nama orang pun ingat. Meskipun dia pun ceramah lama dah tangkap baru ingat itu nampak sangat itu kita minta otaklah panjang ke umur kita sampai anak-anak mampu bekerja dan cari rezeki sendiri. Kalau tak susah kita meninggal anak-anak masih kecil susah. Kalau bapak tinggi itu baik tak apa. Kalau bapak tinggi itu belum nampak mak kita, mak budak-budak ni baik. Bila nampak dah kahwin, dia tunjuk belang dia, anak dia, oh dia datang macam minyak penuh. Anak tinggi dia belum tak berhenti. Itu yang jadi macam-macam kes kan dalam masyarakat kita kan. Penderaan pada kanak-kanak, sehingga kanak-kanak ini menjadi trauma yang kekal dalam hidup dia. Sama macam anak-anak kita tak akan selama dia buli, jadi mangsa buli oleh senior-senior. Ada yang jadi mangsa liwat oleh pelajar-pelajar senior. Termasuk jangan lupa di sekolah-sekolah agama dan mahat tapi sini ada. Jangan tuan-tuan kata tak ada. Ada ya, kenapa kita tak tahu? Sebab mungkin tidak dilaporkan dan dilaporkan polis. Tapi budak ni balik dengan rumah bapak dia cerita. Ataupun dia tak dipendam, tak cerita rumah seorang. Dia seorang je tahu. Sampai ke saat dia dah dewasa, tak ada kecenderungan pada perempuan. Dia cenderungan pada cuba. Dia nak kena
dah kena tawudut, dia dah batin benda orang, cari lelaki. Kalau dia kahwin pun sebab nak menyembunyikan kecenderungan dia. Jadi dia kahwin je lah, tapi lelaki pun dia belum tak dipanggil sebagai bisexual. Ada lelaki jadi jenis. Ada punca jadi itu sebab trauma pada usia kanak-kanak dan awal remaja. Sama macam penerangan tadi. Jadi itu yang kita saya fikir-fikir. Kita minta sempat. Kalau tak 60 pun dia menimba. Dah bersara tu tak ada apa lah. Nak kerja semua. Okey lah, nanti boleh rehat. Mengajar tu sebagai nak menyampaikan ilmu saja, melepaskan rindu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kan suatu perkara yang diutamakan. Baik. Kemudian tadi laki mengikut imam pulsa. Ini tak sah jemaah. Laki ikut imam pulsa tak sah jemaah. Kemudian yang ketiga, warajulin kudut warajulin di pulsa wapun dan di pulsa bimra'atin. Pulsa bukan imam perempuan, itu tak sah kan? Tak sah. Kalau sebaliknya menjadi. Dan yang keempat akhir sekali, wakulun di khunsa bi khunsa, khunsa ikut imam khunsa, itu pun tidak stop jemaah. Itu ni lima keadaan yang sah imam ikut imam sah berjemaah, dan empat keadaan yang tak sah berjemaah pada makmum. Allahu a'lam. InsyaAllah pada bulan kita datang kita akan sambung dengan pasal yang ke-4, itu syarat solat jamak takdim dan jamak takhir. Ini kita kena tahu ni, benda ni tak selalu kita buat. Walaupun ada di antara tuan-tuan yang mungkin biasa bermusafir, tapi banyak persoalan-persoalan yang timbul daripada jamak jamak, sembahyang jamak dan sembahyang qasar. Wallahu a'lam. Kita pergi kepada kitab yang kedua, iaitu kitab Indah dan Bersyariat. Jadi kita bincang tentang Surah 180 kan, zakat binatang ternakan. Kebetulan ini musim hari Idul Adha, hari Haji, korban mesti ada keimanan korban. Jadi bukan saja pemilik lembu itu sanggup menjual lembunya untuk didirikan keimanan korban, dia pun kena sanggup mengeluarkan zakat ternakan sekiranya sampai had dan mengenai syarat-syarat yang tertentu. Baik, zakat binatang ternakan secara khususnya terdapat sifir pengeringiran binatang ternakan di Malaysia. Jadi kadar zakat unta satu ke 4 ekor tak payah perlu bayar. Kalau 5 ke 9 ekor ni kalau unta lah, unta ni tak ada unta ni, tak ada unta ni, orang terenak di Malaysia ni. Setakat yang kita ketahui, beli kan ni daripada Australia tu, beli unta buat korban. Dia ada tuan-tuan yang datang tuan-tuan, tapi cek Google dia tengok. 5 ke 9 ekor, maka kadar zakatnya ialah seekor kambing jantan atau betina. Umurnya 2 tahun atau lebih. Atau seekor bibiri jantan atau betina umur 1 tahun atau lebih. Ataupun kita sebut sekurang-kurangnya telah bersalin gigi. Dalam setiap kita sebut. 10 ke 14 ekor, 2 ekor kambing jantan dan betina. 2 tahun atau lebih. Atau 2 ekor bibiri jantan atau betina 1 tahun dan lebih. 15 sampai 19 ekor, 3 ekor kambing jantan atau betina. Atau 3 ekor bibiri jantan atau betina. Tahun itu, usia itu sama, tak ada beza. 20 ke 24 ekor, 4 ekor kambing jantan atau betina, atau 4 ekor bibiri jantan atau betina. 25 ke 35, seekor unta betina, usia setahun atau lebih. 36 hingga 45 ekor, seekor unta betina, usianya 2 tahun atau lebih. 46 hingga 60, seekor unta betina, 3 tahun atau lebih. 61 hingga 75 ekor, seekor unta betina, 4 tahun hingga lebih. 79 hingga 90, 2 ekor unta betina, 2 tahun atau lebih. 91 hingga 120, 2 ekor unta betina,
3 tahun atau lebih, 1,330 ekor, 3 ekor untuk betina, 2 tahun atau lebih. Pendapatan zakat untuk sekolah itu dikira dengan yang berikut. Setiap 40 ekor tambah seekor untuk betina seusia 2 tahun atau lebih. Setiap 50 ekor tambah seekor untuk betina usia 3 tahun atau lebih. Ini untuk pengetahuan ilmu itu lah. Apa sebab unta ni binatang ternakan yang popular di negara Arab. Kalau kita pergi, kalau pergi umrah ni, pergi ke Hudaybiyah tu, kita akan bawa melawan ladang unta. Ada rezeki dapat minum susu unta. Jadi mereka pun tetap bersilap. Kadar zakat tu. Baik, kadar zakat lembu kerbau di Malaysia. Tempat kita memang susut-susut berdelek lembu kerbau. Merayau-rayau dari bidung sampai ke tampak. Merayau. Kasi tak baik kena langgur lori. Mati. Tak mati sempat sembelih. Siapa punya sembelih ada tadi? Pak Mekat tadi orang pun boleh sudah. Saya kata kalau selagi ada air mustahirah sembelih. Tapi lagi ni macam mana Ustaz? Bagi-bagi ke orang lah. Sebab kita tak tahu siapa tuan dia, siapa yang nak. Walaupun kita boleh meleka siapa tuan punya lembu ni, kita boleh tahu. Pasal kita tahu macam ni dia. Dia naik motor pergi balik. Itulah tuan lembu tu. Tapi dia tak mengaku ni tuan dia lembu ke? Tak, bukan. Tak ada saya, apa salah lalu? Saya pun tengok orang. Bengali ke, orang Melayu ke, kalau sebelah Tujuh Tualang tu banyaknya Bengali. Sebab situ pun ada kampung Bengali, kata Tujuh Tualang. Memang mereka ni membela lembu, berternak lembu. Jadi bilangan ekor kadar zakat, kalau saya 1.29 ekor tak kena zakat. Dia start daripada 30 ekor sampai 39 ekor. Seekor kerbau lembu atau kerbau jantan usia setahun. 340 sampai 29 ekor. Seekor lembu atau kerbau jantan usia 2 tahun. 60 hingga 69 ekor, 2 ekor lembu atau kerbau jantan usia setahun. 70-79 ekor, ada juga lagi seekor lembu atau kerbau jantan dan seekor lembu atau kerbau betina. Kalau lembu kerbau jantan setahun, kalau yang betina 2 tahun. 80-89 ekor, 2 ekor lembu kerbau betina 2 tahun. 80-89 ekor, 3 ekor lembu kerbau jantan setahun. 119 ekor yang dipelihara, zakatnya 2 ekor lembu kerbau jantan usia setahun atau seekor lembu kerbau betina 2 tahun. 110-119 seekor lembu kerbau jantan usia setahun atau 2 ekor lembu kerbau betina 2 tahun. 120-129 4 ekor lembu atau kerbau jantan usia setahun atau 3 ekor lembu kerbau betina 2 tahun. Jadi tak salah orang kita membeli lembu ni, kenalah. Ianya fardu kifayah. Kena faham tu. Fardu kifayah, kita kena kambing ke, lembu ke, ayam ke, kena besar-besaran berjual di pasar. Itu adalah fardu kifayah. Dan pahalanya sangat besar. Sama macam orang tanah padi, sumpah lah. Orang tanah padi, sumpah. Fardu kifayah. Getah sawit, kalau sawit buat minyak ada juga fardu kifayah. Kalau getah, saya tak sampai tahap tu. Getah bukan bahan makanan. Jadi dia bukan bahan. Boleh makan getah, tak tahu kalau dia buat getah ni buat makan, nak buat sup ke. Tadi pula dengar dia tak sampai ke apa-apa pertanian dan peternakan, pertanian makanan dan peternakan ia fardu kifayah. Pertanian makanan ya, tanam cili, tanam serai, tanam bawang, tanam sayur macam mastura buai. Mastura maksud al-buai. Tengok tanah depan rumah Syawal itu kosong, dia menanam. Dia tak pandai masak tapi dia pandai menanam. Dan naik tu panggil Syawal. Dia apa dia? Palatuk bukan palatuk betul lah. Dia apa? Kacang brandy bukan brandy bendy.
ya, sebabnya Syawal ni tok-tok, ya, tok-tok, cakap penat, ya. Payah apa? Bukan payah apa-apa, payah. Ya. Jadi, apa biar beli nak tunjuk dalam filem Ahmad Al-Bab, dalam adegan Syawal Musturam dalam sesayuran itu, tunjukkan bahawa ini adalah fardu kifayah. Tak uki berbudi pada tanah. Kalau dia itu anak kampung, saya bukan anak kampung kan, bangun ni ada satu penulis spirit Fitri Haya, dia tulis dalam Instagram dia, dia kata sekarang ni ada trend orang yang dah berpuluh-puluh tahun duduk di bandar, bila pincin berumah di kampung. Perasaan lah dia bila-bila kampung, orang kampung tak kenal dah, bandar lah mereka kawan ni, dah masjid pun banyak. Banyak pengajian-pengajian kuliah-kuliah, kan, merata-rata tempat melumbu-lumbu di kampung ni tak ada, tak banyak. Lepas tu lah internet pun tak cantik macam di bandar. Di bandar terang 4G, 5G, di kampung tu Allah, you mobile out terus, mesti baik Selcom ok, ada tu di situ lah. Itu dia balik, jawab. Saya kata, saya punya usaha terus. Saya anak bandar, duduk di kampung. Duduk kampung tu masih macam orang kampung lah. Pergi ke kebun. Di nak nyangkul tak henti, tanam pokok tak henti, apun tak henti. Nak takik, pokok tak henti. Memang kena marah dengan sendiri. Mesti saya marah, apa ni, apa mesti rumput tak henti. Memang lah. Saya duduk di bandar, mana ada kawasan nak misi rumput. Memang saya tak henti pegang misi rumput. Tapi alhamdulillah, hikmahnya anak-anak kita itu terdidik dan dibesarkan dalam suasana kampung. Anak-anak kita, anak-anak saya tiga-tiga boleh buat kerja kampung. Kecil itu sikit-sikit lah, yang abang-abang itu. Bila suruh misi itu tak mudah, tak payah. Jangan sangat nak cari orang nak misi rumput. Ustaz, anak-anak tu boleh misi rumput, pandai pegang. Cuma masalah mereka tu tak ada pada kebanyakan masa. Tak duduk kita belajar, kan, cuti pun ada. Rumput dia tak tanya dengan anak-anak kita, boleh tak aku panjang tu? Kata boleh, dia lah. Dia panjang, rumput panjang lah. Kata dia nak cari orang misi. Itu dia. Jadi ini adalah kita kata pendedahan. Walaupun praktikalnya macam saya sendiri pun tak pernah terlibat dalam penternakan lembu. Zakat lembu ni kerbau dikira berdasarkan kira berikut. Kalau tambah lagi lebih banyak 20-100 ekor, setiap bilangan 30 ekor, seekor ada lembu jantan usia setahun. Setiap bilangan 40 ekor, seekor ada lembu betina usia 2 tahun. Perkadaan juga keadaan seterusnya 130 keadaan ke atas berdasarkan kepada keadaan 10 ekor dan keadaan di atas. Contohnya bila ada 130-109, zakat adalah 3 ekor anak lembu yang dikorban jantan usia setahun dan seekor anak lembu yang dikorban betina usia 2 tahun. Itu lembu . Keadaan zakat kambing, ada. Dulu ada orang kita dilangkap bila kambing habis terbakar, mati habis kambing. Agak-agak kalau kita lah, kita rasa gembira ke sendiri tengok benda ni berlaku. Sedih pasal dia menggunakan modal yang besar nak melepaskan kita dari tuntutan fardu kifayah. Jadi orang lain tak berusaha. Kalau tak ada orang muslim berternak kambing, berusaha habis cukup. Tapi ada orang yang hatinya fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Dimakan je kandang kambing tu mati habis. Takkan tuan-tuan tahu, dilangkap habis mati kambing. Masa seorang kita tu padan kot, jombor kambing. Itu diri dia. Sifat sombong diri dia tidak menghalalkan kita untuk berlaku khianat kepada sumber rezeki dia. Boleh faham tak? Dia sombong kita, boleh ke dihalalkan?
Maksud orang dia sembuh, kita kena ajar dia tau. Macam mana? Bakar dia, kena kambing, kena rasa. Tak boleh, hukum dia haram. Kan? Itu sombong sifat diri dia. Kan? Itu sifat hati dia, itu terserah kita berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala buka hati dia. Jadi orang yang berendah diri, tawaduk, ya, tidak sombong. Ya, mungkin sifat diri mungkin dia terasa rezeki dia lah, ya, lebih sikit. Mungkin sebelum ni dia orang susah, makan tak cukup, makan nasi dengan darah. Bila dia pelihara kambing, dapat jual kambing pada tekor, dia dapat rasa daging kambing. Dan itu dia boleh makan. Rasa dah mewah sikit. Jadi itu dia. Kadang-kadang seorang macam tu, dia bila sedang sikit, dia rasa sombong. Dan itu pun tengok, dia jadi. Kena ajar ni. Ajar macam mana? Bakar, kadang-kadang habis-habis mati, dah pergi bila dia nasi. Tak boleh tuan, hukum dia haram. Dan benda tu kalau tak selesai di dunia ni, nanti Allah Ta'ala akan selesaikan di padang mahsyar. Selagi kita tak minta maaf daripada tuan punya kandang kambing, kita yang bakar ni lah. Kalau tak settle di dunia, tak minta maaf, tak ganti, tak bayar ganti balik. Kalau si pemilik kambing kandang kau, kalau aku boleh maafkan tapi kau kena bayar sungguh. Kalau boleh minta, bayar lah. Minta pinjam baik. Kalau tak settle dunia ni, nanti dosa dia kita ambil, pahala kita beri pada dia. Haa, sanggup. Kalau sanggup, buatlah. Lepas tu jangan buat penaya pada orang. Kita bekerja pun super. Penaya anak buah, penaya kalau bos penaya anak buah bagi makan rendah. Ya, dia rasa dia lawan toke, bagi makan rendah. Exit polisi, dia tendang keluar daripada jabatan, pergi jabatan lain. Buat penaya dia. Mereka kalau dia memang jenis tidur je lah, dia tak kerja, tidur je. Haa, memanglah kita kena rajuk lah. Tapi kalau dia kerja yang baik, kenapa kita nak daya dia? Kerana dia mungkin tak, ada satu-satu ketika tak ikut arahan kita. Mungkin dia ada sebab dia. Haa, gitu lah. Biar kita buatkan satu, buat surat berantai. Biar dia kena tukar. Yang mungkin daya kata orang terdaya ni, kalau tak settle di sini, nanti dia akan reksor. Dan jangan lupa, doa tul mazlum mustajab. Doa orang yang zalim itu mustajab. Yang bahal. Kalau lah duduk saya ni jadi gini kerana angkara iblis dan syaitan, saya tidak akan ampunkan dosa orang tu, kesalahan orang tu kalau dia tak berdepan ke saya. Kita jumpa lah, see you in Allah squad in padang mahsyar. Aku jawab lah so. Situ lagi teruk. Khalidina fiha abada selama-lama ni. Pilih satu terlalu. Nak siksa sementara di dunia ataupun siksa yang kekal ni akhirat. Pilih. Tapi kebanyakan orang tak nampak pun tu. So itu sanggup dibakarnya kadang kambing. Kadang zakat kambing satu sumber 30 ekor tak ada. Dia start daripada 40 hingga 60 ekor. Zakat dia seekor kambing jantan untuk betina, usia 2 tahun atau seekor bibiri jantan untuk betina setahun. Dan sekongkuannya telah bersalin gigi ya, untuk lembu pun sempurna. 120 hingga 121 ke 200 ekor, 2 ekor kambing jantan betina, usia sama, 2 ekor atau 2 ekor bibiri jantan betina. Sama usia kan. 201 ke 309, 3 ekor kambing jantan betina atau 3 ekor bibiri jantan betina, usia pun sama. 400 ekor, 4 ekor kambing jantan betina, usia dia sama juga, atau 4 ekor bibiri jantan betina yang usia sama. Pertama, usia setiap 1 ekor, tambah 1 ekor kambing jantan betina, usia 2 tahun atau 1 ekor bibiri jantan betina setahun. Haa, dia bagi zakat kambing. Bagi zakat kambing, itu zakat ternakan. Jadi saja kita ulas zakat ternakan ini, kebetulan kita masih dalam musim hari raya Eidul Adha, masih lagi dilaksanakan ibadat korban ya. Walaupun ya, di tempat kita ni dah ada lah ya, di negeri Kelantan katanya masih ada ya. Hari ini mereka yang dilaksanakan ibadat korban khususnya ya, mereka yang berkorban ni
di rumah-rumah, di rumah-rumah tu mesti ada lagi ya. Masih ada lagi insyaAllah ya. Jadi pada kuliah kita akan datang ya, kita akan sambung ya, iaitu zakat biji-bijian atau buah-buahan usul 120 ya. Dan untuk kitab Safir itu saja, kita akan sambung macam semua tadi tentang solat jamak dan solat qasar ya, pada bulan akan datang ya. InsyaAllah ya, bulan Ogos nanti ya. Tarikh pun saya tak ingat, pasal orang tak info, lupa info awal bulan Julai nanti lah, boleh cek kalender ya, untuk bulan Ogos ya. Ya, tadi ternakannya kalau kita memborong hewan, daripada memborong lagi memborong jual beli. Kita memborong lah. Kita nak raya jadi kita borong sampai 100 ekor. Kita. Okey, betul. Lepas itu kita jual. Nanti kalau kena zakat juga kita bisa 100 ekor kita beli. Kita bukan peternak, kita pemborong. Ya, ada juga jenis macam ni. Dia borong, dia jadi macam peniaga peternakan lah. Ya, maksud dia beli daripada peternak, boleh dia jual kepada macam di pasar ataupun orang yang nak korban di mesin-mesin. Dia jadi ejen lah, jadi orang tengah. Ini bukan peternak, ini bukan peternak. Jadi kalau kita tengok syarat-syarat dia ada, kalau tenangkan ini dia ada ada haul, ada nisab. Kembali tadi kepada tenaga. Jadi syarat zakat binatang ternakan ni, antara syarat dia ada nisab. Nisab tadi itu semula kadar minimum zakat tu, dan dia ada haul. Ada haul ya. Maksudnya tempoh ternakan itu dalam bilik ni ya. Kalau dia tu pemurung, dia beli minggu ni, minggu depan dah jual lah, bukan bilik dia lagi. Tapi peternak memang dia beli daripada haiwan tu kecil sampailah ke dewasa. Maksudnya macam tadi kita lihat sekurang-kurangnya setahun atau lebih ya, situ pun dah ada signal. Maknanya haul itu, kalau ternakan itu dalam biliknya sekurang-kurangnya setahun, maka kalau cukup bilangannya, wajib dikeluarkan zakat ternakan. Bagi pemborong, dia tak pegang haiwan itu lama. Paling kuat pun seminggu kan? Betul kan? Kuat seminggu paling kuat ya. Tapi kalau pemborong yang kejap ya, ini besok dah settle kan, ini beli-beli borong, besok dia dah jual ke orang. Sebab apa ni, tempat tu dah ada kan, jadi tak pegang lama lah. So tak wajib dikeluarkan zakat. Tapi keuntungan dari perniagaan ternakan itu untuk bersih tu, kalau sampai nisab dia, wajib dikeluarkan zakat pada kadar 2.5%. tapi pada hujung tahun dia ada haul kan, ikut setahun. Jadi rekod tu kena simpan sampai setahun mesti jaga bila haiwan ternakan ni berapa untung dia dapat untuk musim tu setahun. Sampai tak disok pasal dia kena keluar zakat lah 2.5%. Kalau dah sampai tak ada lah. Tapi kalau dapat pemborong lembu ni mesti ribu-ribu je kan, untung dia perlu ribu-ribu je. Dan katalah sekarang katalah 4,500 kita beli dari peternak, takkan nak tolakkan mesin 4,500 kan? Habis pemborong pun nak kira kos untuk kan, tolak 5,000 atau 5,500 untuk 1,000 kan? Terus buat sekarang ni korban division ni satu bahagian 7,500 kan, kan? Betul? Sini 7,500 kan? Kami ni FK 800 8,700, 5,600 lembu itu dibeli dari pemborong 5,600 setengah, pemborong beli daripada peternak dan 5,600 tak berjik mesti kendah dia ke dia
kan? Jadi kiki itu untuk dia jadi. Kalau sampai besok, jadi keluar zakat 2.5 peratus zakat perniagaan ternakan, bukan zakat lembu. Kan? Lembu itu bukan milik kita, cukup haulnya tak cukup. Tapi kalau peternak, dia kena keluar zakat. Kalau lembu dia ikut tadi lah lembu. Kalau dia ada lembu 120 ekor, kena keluar lah. Hujung tahun dia kena keluar 4 ekor lembu kemunyatan setahun atau 3 ekor lembu kemunyatan tidak setahun. Tapi tak kena tarik lembu tu pergi mana lori piletak dia dengan pejabat zakat tapah tu. Tak usah care, kira lah harga dia. Beritahu lah di sini hari ni harga angkat lah. Masa tinggal bayaran zakat dia sebagai renti kepada lembu yang wajib di zakat kawan tuan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Dan takkan dia tarik masuk lembu jenuh pula masuk zakat pelan-pelan nak jual pula ambil. Jadi kita jual dah siap, simpan lah duit tu untuk bayar zakat. Jadi yang saya faham, kalau nak tahu kena tadi pegawai zakat di pejabat agama Islam tapah atau berdaya dulu, macam mana cara kalau orang bertenak lembu nak ambil zakat macam kalau dia kata kamu ni lah tuan-tuan ni bawa je lembu tu dari lori kami tambat ke pejabat agama tapah ataupun ikut cakap dia dia sapu ke tambat boleh bawa lah. Buat di lori adapan kejuangan berdapat. Kalau ganda 10 orang bertanggap berapa lah jenuh pula bunyi lembu kejuangan. Itu pada pandangan saya tak apa sesuai ya. Walaupun dengan mazhab Syafi'i itu kaedah ni. Jadi kita kena ikut juga kaedah-kaedah mazhab lain yang lebih bersesuaian dengan keadaan semasa. Wallahu a'lam. Okay, jelas ya, eh? Alhamdulillah. Okay. Jadi kita ambil di situ, insyaAllah kita akan sambung berikut apa yang saya ingat 7 Ogos ni. Maka saya baru kikir-kikir tadi 7 Ogos 2023 insyaAllah. Kalau salah tolong betulkan. Kita bawa telefon tu ada tinggal dalam bag. Selalu bawa tinggal. Dia tak ingat tarikh. Kira-kira waktu jauh sana dua hari, kira-kira 7 Ogos 2023. InsyaAllah kita akan bertemu pada dunia akan datang membincangkan tentang sembahyang jamuah dan qasar untuk kita sakit najah dan zakat biji-bijian, zakat buah-buahan untuk kita sudah dia bersyariat insyaAllah. Jadi itulah dia sebanyak yang boleh kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan kita terus kongsikan pada pagi ini kemudian kita bersama. Bila kita ingin pada berita, boleh kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.